Ayah Nisa mencari nafkah dengan menjadi badut keliling. Hari itu ada yang membagikan makanan di jalanan. Ayam gorengnya dia berikan untuk anaknya seorang. Selain mencari nafkah, Ayah Nisa juga bertanggung jawab dalam urusan rumah karena ibunya Nisa telah meninggal. Sejak Nisa kecil, ayahnya sudah mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anaknya tersayang. Salah satunya dengan menabung emas, sampai akhirnya Nisa bisa kuliah, tapi menggunakan HP sebagai media belajar di saat yang lain pastinya sudah menggunakan laptop. Melihat itu, ayahnya sangat berhemat selama 3 bulan untuk bisa membelikan anaknya laptop second. Awalnya tidak ada raut senang di wajah Nisa, karena dia khawatir dengan ayahnya yang harus kesusahan karena dia. Tapi akhirnya air mata Nisa jatuh juga dengan tindakan ayahnya itu. Sampai akhirnya Nisa, sang anak badut keliling, lulus kuliah. Ayah Nisa menggunakan kemeja safari 2 saku kebanggaannya yang dulu sering dipakai untuk mengambil rapot Nisa. Dan sekarang kemeja itu digunakan untuk berfoto dengan anaknya yang sudah lulus kuliah. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya.